Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwan busalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Rabbi surahli sudri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli Para hadirin, para pendengar yang saya hormati dan mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala para santri, para siswa dan para pembaca atau pendengar penonton video ini tentang belajar tajwid dengan mudah dan cepat. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifatnya masing-masing. Ada satu huruf dengan huruf yang lainnya, itu memiliki sifat yang sama. Ada juga yang memiliki sifat yang berbeda, contohnya misalkan huruf ba dengan ta. Itu ada beberapa sifat yang sama, ada juga sifat yang membedakan. Contohnya ba dengan ta itu yang membedakannya adalah kalau ba itu sifat kol, memiliki sifat kolkola atau hurufnya memantul, sedangkan ta itu tidak. Baik akan kita bahas keseluruhan uh, sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah ya, pada kali ini. Namun sebelumnya akan saya jelaskan mengenai jumlah dari sifat huruf itu ya. Menurut para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah daripada sifat-sifat huruf. Akan tetapi mengenai jumhur ulama atau kesepakatan ulama menyatakan bahwa sifat huruf berjumlah 17 sifat dan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat asliyah atau lazimah Apa sih sifat asliyah atau lazimah itu? Sifat asliyah atau lazimah itu sifat yang mesti bagi huruf dalam kondisi apapun Tidak bisa hilang ataupun lepas Seperti jahar, isti'la, itbaq, dan kolkolah jadi nanti teman-teman semua akan menemukan huruf. Dan ketika memiliki sifat-sifat tersebut. Ya jahar, istiqlalah, itbak, dan kolkola. Itu tidak boleh hilang dalam kondisi apapun. Harus, sifat itu harus e, terbaca dan dibaca. ya Dalam kondisi apapun, misalnya sakit, kemudian gak enak badan, lagi malus, baca Quran, dan sebagainya. Itu sifat e, itu harus atur pada. Contohnya kolkola. Kolkola ketika Anda bertemu apa, membaca huruf ba dalam keadaan sukun itu wajib dipantulkan atau dikolkolohkan ya. Karena itu sifatnya wajib. Kemudian yang kedua sifat arabiyah Sifat arodia ini yaitu sifat yang datang pada huruf dalam kondisi tertentu dan hilang atau lepas dalam kondisi tertentu atau dalam keadaan tertentu karena adanya satu sebab atau beberapa sebab seperti uh, afkhim, kemudian tarqiq kemudian izhar idhom dan sebagainya oke okay, akan saya bahas sifat sifat dari masing-masing huruf hijaiyah huruf yang pertama yaitu huruf hamzah ataupun alif ketika mati dia posisinya sebagai alif ketika hidup atau berharokat dia itu menjadi hamzah huruf hamzah ataupun alif memiliki lima sifat huruf yang pertama adalah jahar jahar ini artinya aliran nafas tertahan kemudian syiddah syiddah ini artinya tertekan kemudian istifal artinya lidah dihamparkan, kemudian infitah artinya terbuka, kemudian ismat tidak lancar. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ba. Sifat-sifat dari huruf ba. Ba ini memiliki enam sifat huruf. Sifat yang pertama yaitu jahar, kemudian Sifat yang kedua itu syiddah Syiddah ini artinya tertekan Kemudian sifat yang ketiga istifal Istifal artinya lidah dihamparkan Kemudian yang keempat sifat invitah Artinya terbuka Kemudian sifat idlak Artinya ringan dan cepat Ringan atau cepat Kemudian sifat yang terakhir adalah kolkola Naba ini uh, sifat ya uh, ciri khas sifatnya yaitu kolkola atau hurufnya dibaca memantul ketika dalam keadaan sukun ataupun wakof kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf ta huruf ta ini memiliki lima sifat sifat yang pertama yaitu hamus artinya berhembus atau berdesis Sa, ya ada angin yang keluar walaupun sedikit ya. Kemudian syiddah artinya tertekan, kemudian istifal lidah dihamparkan, kemudian infitah artinya terbuka, kemudian ismat artinya tidak lancar. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf sa. Membaca huruf sa ini lidahnya itu eh, persis diapit oleh ujung gigi yang depan itu ya dan angin yang keluar itu hanya sedikit saja memiliki lima sifat sifat yang pertama itu hamas kemudian sifat yang kedua rokhwah rokhwah ini artinya nafas tidak tertahan kemudian istifal kemudian invitah kemudian ismat huruf yang selanjutnya yaitu huruf jim atau j ketika kita dibaca dalam keadaan berharokat huruf jim ini memiliki enam sifatul huruf sifat yang pertama itu jahar kemudian sifat yang kedua sida sifat yang ketiga istifal sifat yang keempat itu invitah sifat yang kelima ismat dan yang sifat yang keenam itu kolkola Kemudian sifat huruf yang lainnya selanjutnya adalah huruf H. Huruf H ini memiliki lima sifat. Yang pertama adalah hamush, yang kedua rukawah, kemudian yang ketiga istifal, yang keempat invitah, dan yang kelima ismat. huruf yang ketujuh itu kho ketika menyebutkan huruf kho itu kalian wajib ngorok baik dalam keadaan fathah doma maupun kasroh kho khu akh ya Huruf kho ini memiliki lima sifatul huruf. Yang pertama hamus, yang kedua rukhawah, yang ketiga istifal, yang keempat isti'la. Isti'la ini tebal. Kemudian yang keenam ismat. Uh, te apa? Tebal itu dalam bahasa Arabnya tafkhim dan huruf khoy ini uh, salah satu huruf tafkhim. Selanjutnya huruf dal huruf dal ini memiliki enam sifat sifat yang pertama itu jahar kemudian yang kedua syiddah yang ketiga istifal yang keempat infitah yang kelima ismat dan yang keenam kolkola kemudian huruf selanjutnya adalah zal atau za zal ini memiliki lima sifatul huruf sifat yang pertama itu jahar yang kedua rukhawah yang ketiga istifal yang keempat invitah dan yang kelima ismat huruf selanjutnya adalah huruf ro huruf ro ini memiliki sifatul huruf yang pertama jahar kemudian tawasud Tawasud ini pertengahan antara syidda dan rukhawah Kemudian istifal Kemudian invita, Kemudian izlaq Kemudian inhiraf Inhiraf itu condong atau miring ra ya. Uh, hurufnya dibacanya miring Kemudian sifat yang mencirikan huruf ra itu takrir Yaitu huruf yang bergetar Bergetar tidak lebih dari dua kali Ra ya. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf za. Za ini memiliki enam sifatul huruf. Sifat yang pertama itu jahar, kemudian yang kedua ruhowa, yang ketiga istifal, yang keempat invita, yang kelima ismat, kemudian yang keenam sofir. Sofir ini uh, siul. Ya. Z za ya atau berdesis ya Z za gitu kemudian sifat huruf dari sin sin ini memiliki enam sifatul huruf yang pertama hamas yang kedua rukhawah yang ketiga istifal yang keempat infidah yang kelima ismat yang keenam sofir Dibaca sa ya, sin yang gak ada titik tiganya itu disebut sin kecil. Ya, dibacanya itu tidak terlalu berat seperti sin besar. Sa dibaca itu dengan keadaan senyum, kemudian dalam keadaan sopan, ya misalkan permisi, itu pakainya sin kecil ya. Sa. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf shin. Shinnya ada titik tiganya di atas. Itu disebut dengan shin besar. Shin besar ini memiliki sifat huruf berjumlah enam sifat. Yang pertama jahar, yang kedua rukhawah, yang ketiga istifal, yang keempat invitah, yang kelima ismat. Dan yang terakhir adalah lin ya. Sha, ya. Uh, sama seperti ja dan sama seperti ia itu hurufnya lunak ya dibacanya lunak uh, tapi uh, hembusan anginnya itu sangat besar ya yang keluar dari mulut sha ini untuk membedakan antara sin besar dan sin kecil sha itu sin besar sa itu sin kecil huruf selanjutnya adalah sod sesuai tulisan itu tulisannya adalah sod ada dalnya terakhirnya tapi dibaca itu so huruf sod ini memiliki enam sifat yang pertama itu hamas yang kedua rukhawah yang ketiga isti'ala kemudian yang keempat itbaq itbaq ini artinya membesar kemudian yang kelima ismat yang keenam Sofir Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf Dod Huruf Dod itu atau Do Memiliki enam sifatul huruf Yang pertama Jahar Yang kedua Rukhawah Yang ketiga Isti'la Yang keempat Itbaq Yang keenam Ismat Yang ketiga apa yang kelima ismat yang keenam istitolah istitolah ini artinya memanjang kemudian sifatul huruf dari huruf po. memiliki enam sifat huruf. huruf sifat yang pertama itu jahar yang kedua syiddah yang ketiga istilah, yang keempat itbaq, yang keenam ismat, yang ketujuh kolkola. Selanjutnya huruf Allah. Huruf Allah ini memiliki lima sifatul huruf Yang pertama itu jahar Yang kedua tawasud ya, antara, Pertengahan antara sidah dan rukhawah Kemudian istifal Kemudian yang keempat is, -invitah. Yang kelima ismat Kemudian huruf yang selanjutnya adalah huruf ain atau a. Huruf ain ini memiliki lima sifatul huruf. Sifat yang pertama itu jahar, kemudian yang kedua rukhawah, yang ketiga istifal, yang keempat INFITAH. yang keenam ismat. Huruf selanjutnya adalah ghain atau g Memiliki lima sifatul huruf Sifat yang pertama adalah hamas Yang kedua rukhawah Yang ketiga isti'ala Yang keempat infitah Yang kelima ismat Kemudian selanjutnya huruf fa Huruf fa ini memiliki lima sifatul huruf Yang pertama adalah hamas Yang kedua rukhawah yang ketiga istifal yang keempat infita, yang kelima adalah izlaq e, ringan atau cepat huruf selanjutnya yaitu huruf qaf atau q memiliki enam sifatul huruf yang pertama yaitu sifat jahar kemudian yang kedua syiddah yang ketiga isti'la yang keempat ismat, yang kelima kolkolah, yang keenam invita Huruf selanjutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf memiliki lima sifat huruf. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat invita yang kelima adalah ismat. Huruf selanjutnya adalah huruf lam. Huruf lam ini memiliki enam sifat huruf ya. Yang pertama jahar, yang kedua tawasut, yang ketiga istifal, yang keempat invita, yang kelima idlak, dan yang terakhir adalah inhiraf Kemudian sifat huruf dari yang selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim ini memiliki enam sifatul huruf yang pertama itu jahar kemudian yang kedua tawasud yang ketiga istifal yang keempat infitah dan yang kelima izlak yang keenam adalah hunnah tengung ya Kemudian yang selanjutnya adalah huruf nun. Huruf nun ini memiliki enam sifatul huruf yang pertama jahar yang kedua tawasud yang ketiga istifal yang keempat invitah yang kelima itlak dan yang terakhir huna huna ini saya saya tulis salah tulis ya bukan sondong atau miring tapi suara dengung ya huruf yang berdengung kemudian sifat huruf dari huruf wawu yang pertama jahar rukhawah Kemudian istifal, infitah, ismat dan lin. Sifat huruf dari huruf H itu yang pertama hamas, kemudian yang kedua khawah, yang ketiga istifal, kemudian infitah dan yang terakhir ismat. Dan huruf yang terakhir dari huruf hijaiyah yaitu ya. Ya ini memiliki enam sifat huruf yang pertama itu jahar, yang kedua rohawah, yang ketiga istifal, yang keempat invitah, dan yang kelima ismat, yang keenam itu lin. Baik, itulah sifat-sifat uh, dari masing-masing huruf hijaiyah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk. Anda semuanya, untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan ada kekurangan dan kesalahan penulisan, pemaknaan. Ya, mohon maaf atas keterbatasan saya dan keluputan saya. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. الرحمن الرحيم مالك من إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلي غبطاريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته